Halo, apa kabar semuanya? Selamat malam, selamat siang, selamat sore, selamat apa aja lah yang ada di dalam hati kita. Malam ini saya sengaja ingin curhat atau berbagi cerita dengan teman-teman yang ada di dunia maya. Belakangan ini di Indonesia sekarang sebentar lagi akan ada pemilihan umum. Kita akan memilih presiden. Presiden yang baru. Sementara presiden yang lama hanya bisa bertugas selama 2 tahun. Ya kan? Hanya 2 tahun. Bukan 2 tahun. 2 periode. 2 period only. Ya? Jadi, presiden kita yang sekarang yang namanya Jokowi. Termasuk seorang presiden yang sangat bagus, kalau menurut saya. Hanya masalahnya di sini, yang membedakannya, semua orang tahu saya itu pendukung beratnya, itu Bapak Presiden Joko Widodo, Jokowi. Namun, apa yang beliau lakukan atau biarkan terjadi belakangan ini, buat saya itu sedikit merugikan namanya dia, ya, as a president, ya. Jokowi akan pensiun sebentar lagi. Menurut saya, beliau itu seharusnya tidak usah ikut berkampanye-kampanye yang dia memilih si ini, memilih si itu, atau memilih itu. The credibility of the things that he say, ya, as a president, as a person gonna leave the office soon, he shouldn't be speak about politics or campaign about politics. I know he only do that for his party, but Indonesia is such a large country, and he had to stay neutral. He can't make any choice. One side only, and at the moment that's what he doing. And as everybody know, I don't like the guy Rocky Gerung, but at the same time, what Rocky Gerung say is right. Yeah, I support him this time. Yeah, saya memang betul-betul mendukung Rocky Gerung, karena kebebasan is a freedom of speech. Freedom of speech. Jokowi is not a pres. Jokowi is just only human. He's not God. He's not an angel. He's not a messenger of God or some shit like that. No, he's just a person that had a mandate which chose him and he become a president. Yeah? Dalam hidup saya shit. Saya tahun ini berumur 50 tahun. 50 years. Saya tidak anti pemerintah. Bukan anti partai. Tapi ketika pertama sekali saya ikut memilih, saya tidak memilih. Kedua, saya sudah di Australia. Jadi, yes, saya sudah di Australia. Jadi saya sudah meninggalkan Indonesia itu sejak dini, dan selalu saya, entah bagaimana lah ceritanya, saya tidak pernah ikut memilih. So, I never go to voting. I never vote, ya. Yeah? I know it's a crime, not voting, but at the same time, it's the act of nature, or act of God. Every one of you religious people mention. So, today, hari ini, saya akan memberikan reaksi. I'm going to give a reaction to Rocky Gerung, yeah, with his controversial video. To me, that's not so controversial, yeah. But saya itu bukan controversial, karena memang itulah apa adanya, apa yang Rocky Gerung katakan.
terus ini member atau parti dari PDI Perjuangan, seperti anak kecil mau ngelapor, mau ngelaporkan beliau ke baris krim atau apaan. Come on, man. Stop acting like a child. Yeah? Rocky Gerung was right. Our President Jokowi is not God. He's not a holy man. Everyone have the right. It's in our constitution. We have the right to criticize him. Ujaran kebencian, hate speech. Which part of the world from Rocky Gerung is that hate speech? You point it to me. Don't just screaming your ass off, calling people this and that, when you got no proof. Or if you don't understand that word, well, fucking go back to school. Or learn again. You know what I mean? That's it. You gotta learn again. I'll give you this one more time. I was right. You gotta learn again. Indonesian language. I speak English too. I speak Indonesian too. Di dalam bahasa Indonesia, apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung? Yes. Politically correct. Scientifically correct. Yeah? Just because he criticized the president, you want to send him to jail. You can get fucked. Yeah? You can go fuck yourself. Kalau kita bilang di sini. You don't just sending people to jail because he exercised his freedom of speech. If you understand this bullshit now. Yeah? Oh shit. I've been recording it properly. I don't have this. Oh yeah, that's the cable. I'll just put the cable on. Whatever's there is there. If not there is, well, what can you say? But anyway, give me a second. So I hopefully that's one recording it nicely. Right, look a bit bigger. So I'm gonna put it in the speaker. So to my people in Indonesia, especially you work for the government, work in the government, and own a party that get paid by the government, grow the fuck up, yeah? Wake up. You are not God too. Yeah? Jokowi itu bukan Tuhan. Dan Anda itu bukan Tuhan. Dia hanya manusia biasa yang kita pilih. Ya, dan kebetulan dia orangnya baik, jadi kita bangga. Namun, apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung, apa Rocky Gerung memanggil dia itu sah-sah saja, legal. Kalau menurut saya, kesalahannya di mana? Coba, he pointed to me. Let's listen to him. Ini dia perdebatan seru nih. Hang on. I'm gonna correcting you there. Hang on, you motherfucker. Hang on. Yep. Hang on.
Hang on. Just because he says sorry doesn't mean he's guilty. The reason why he says sorry, because he doesn't want stupid people like you killing each other. As inevitable. I know that going to be inevitable by the look of it. Ya? Sepertinya Anda itu tidak mengerti. Dia itu meminta maaf. Bukan meminta maaf apa yang diucapkan. Tapi dia meminta maaf atas momentum yang tidak cocok. Itu maksud dia. Okay? So get a grip. PDIP itu, ya, kemarin bahkan saya terangkan, saya hanya bermasalah dengan kebijakan Pak Jokowi sebagai presiden. Yep, you only have a problem with him as a president, as our president. PDIP itu mengklaim yang tersinggung adalah kader partainya, namanya Joko Widodo, bukan sebagai presiden, kan beda. Uh-huh. Yang mau kita terangkan adalah ketetapan di dalam melihat persoalan sebagai persoalan untuk penegaraan. Jadi kalau PDIP mengerti itu, ya mestinya dia lakukan juga hal yang sama dengan saya lakukan. Tuh, saya minta maaf karena telah menimbulkan kehebohan. PDIP juga mesti lakukan hal yang sama sebetulnya, karena PDIP yang melakukan persekusi saya kan. Jadi itu juga akan dicatat oleh sejarah soal membuat seorang calon. Yes. Kebebasan berbicara itu juga ajaib itu kan. Sebetulnya ada juga teguran itu, tapi saya baca masih mengelak itu. Makanya bukan menghalangi loh. Jelas-jelas di situ ada rekamannya. Ini harus benar klarifikasi pada Pak Hasto supaya PDIP jangan dicatat sejarah sebagai partai yang menghalangi saya masuk kampus. Karena itu mahasiswa kan akhirnya seluruh BEM Indonesia itu tahu masalah itu dan yes. Itu merugikan PDIP. Kita tidak ingin PDIP itu ditenggelamkan hanya karena strategi gitu. Apalagi bendera PDIP dibakar, saya nggak menginginkan itu terjadi. Karena sebetulnya kan perselisihan semacam ini kan mesti selesai melalui argumentasi. Dan kalau mau dilanjutkan ke ranah hukum, ya oke. Yeah. Lalu itu berlanjut ke ranah hukum, itu kan buruk. Melaporkan saya adalah PDIP. Nah itu yang memicu yang lain itu ikut melaporkan. Jadi mesti fair. Jadi supaya Pak Hasto juga mengerti bahwa ini adalah perselisihan politik antara yes. Saya dan Presiden Republik Indonesia ketujuh. Yeah, according to our constitution, we have the right to criticize him. Kenapa begitu? Karena dengan Presiden Republik Indonesia ke-6 juga saya perselisih itu. Bahkan video-video lama saya yang saya kutip Pak SBY akhirnya beredar lagi itu. Demikian juga dengan Gus Dur yang berselisih terus. Jadi ini ada perselisihan antara warga negara dan pemimpin negara, itu intinya. Nah sekarang yang terjadi adalah pembelahan di antara warga negara. Mana mungkin secara etis ada warga negara menghalangi warga negara untuk bicara. Yes. Tidak benar dong itu. Tuh. Jadi saya tetap warga negara mestinya tidak dihalangi untuk mengucapkan. Nah, ini sebetulnya yang akhirnya kita bisa baca lah, gampang lah baca itu. Pemetaan ini kan dari awal kita hafal siapa menyerahkan siapa, demi kepentingan siapa, kapan itu ditunda, kapan itu disogola gitu. Sama seperti yang saya jengkel juga, kenapa dikirim mak-mak yang dengan anak yang masih digendong. And he's a teacher at the university. He have to show his resilient. Apa katanya tuh? Jadi permainan semacam ini, sogok-menyogok masyarakat bawah yang memang lagi kekurangan uang, hanya untuk demo. Ini mental yang buruk. Yep. Jadi itu sebetulnya bagian yang bagus itu saya ucapkan buat. Saya minta maaf telah menimbulkan kegaduhan, tetapi saya tidak minta maaf kepada apa yang saya ucapkan sebagai kritik saya pada Presiden Jokowi, dan Presiden Jokowi kan mengerti itu. Karena yes. Itu Presiden Jokowi tidak bereaksi karena dia tahu bahwa yang menjadi sasaran adalah kebijakan dia, bukan dia versi sebagai persona. Kan. Ya, ini ya. Ini juga pembelajaran baik bagi kita untuk saling yes. Menghargai buat. Kritik itu melekat pada warga negara karena warga negara baik-baik. Yes. It's a democratic country, we allow to criticize. Saya hanya mewakili mereka yang tidak cukup mampu untuk membuat narasi. Kebetulan saya ada dalam sorotan publik, lalu saya yang kena tuh, itu soalnya. Yes. Ya. Oke, tapi saya sedikit ini karena fakta ya, saya sedikit salah ya, Bung Rocky yang melaporkan ke relawan. Aneh juga kan. Yeah. Pak Jokowinya sendiri masalah, malah relawannya yang even Jokowi doesn't say nothing. Yang kedua begini, sekali sekaligus saya kira jadi
mengatakan bahwa Anda ini dihalang-halangi bertemu dengan Pak Haris. Padahal sekarang ini permintaan untuk Anda bicara dengan mahasiswa di kampus-kampus itu, ini kalau saya ibaratnya seperti file itu tumpuk begini nih, yang di saya aja yang masuk ke ke admin di Proki Gering Official juga banyak banget, di Anda juga pasti banyak, dan kita tidak bisa memenuhi itu, karena Anda tidak bisa memenuhi itu semua karena saking padatnya itu. Dan kalau gara-gara dihalangi lagi, ini akan semakin banyak sekali mahasiswa yang nggak bisa ketemu dengan Anda. Dan saya kira mereka juga masih nanti nggak puas juga nih kalau seperti itu. Itu pentingnya kualifikasi hari ini dan yang kemarin saya terangkan, karena itu jadi presiden nanti ya. Semua orang atau siapapun yang diundang ke kampus nanti dia bertanya-tanya, ini dihalangi. Also, don't forget, we are at the 2023, not 1980, not 1990, not 2000. We have legit government. We not living under corruption and nepotism or some dictator. We are a nation with lots of power in our hand. We can criticize the president. You can't just, you know, just tag him as a what do you call that one? You can't criticizing him, or you can't say bad things about him. That's bullshit. You know, he's not a fucking god. See, that's the problem with the people like you in Indonesia. You believe in that god, and then so from there, everyone is to you, it's a holy people. You know, sometimes you will die for that some stupid shit called God. Doesn't even make sense at all. You know, you will thinking that you are the army of God, like actually God appointed you to depending him, to fight for him, which just doesn't make any sense. If a God, how the fuck he can fight for himself? He don't need you. You know? Gone the time that people like, I don't know what to say about this one, but I'm just telling you, you know, you religious people, and one thing that you're going to remember being religious, just check your heart. How come every religious people, every religious leader, they wearing a stupid hat? You answer me that first, and they wearing something big, big clothes, big garb, you know? What? God gonna fucking put you to heaven because you having that stupid hat? Or God's gonna put you to hell because you don't wearing that stupid hat? Be fucking realistic here, alright? Dan bukan cuma saya yang bisa kena itu, karena banyak betul dosen atau pengamat yang kritis, yang kalau diundang ke kampus ya bahasanya seperti saya, mungkin mereka masih bisa putar bahasanya agak lembut-lembut, kan saya nggak bisa tuh. Yes, you can't fucking make him talk shit. You know, you're gonna try to teach the whole entire nation, Indonesian people, become a liar like the old fucking government. Biasanya 10, turunin ke 7 lah. Oke, saya pikir 7. 7 ternyata masih keras. Turunin ke 5. No way. Lalu kampus-kampus ikutin. Kalau begitu bisa ke 4. Lama-lama 2. Lama-lama gak ada kritik. Yes. Itu. You allowed to criticize anyone. Berbicara itu gak boleh. Orang itu kalau dia salah bicara, oke, kena deli. If we are in a democratic country. Apa yang salah dibicarakan itu. Dan sekeras-kerasnya kritik itu kan dia tidak menyebabkan kelukaan secara fisik kan. Oh, hatinya luka. Oi, si pejabat ini memang hati. Someone leave the bridge open. Rakyat itu dilukai hatinya oleh kebijakan-kebijakan yang membuat mereka sengsara. Itu dasarnya begitu tuh. Jadi saya balik lagi pada poin tadi. Oke, itu cara yang baik Hasto mengapresiasi problem-problem demokrasi kita dan mulailah membenahi diri juga. Kita kira itu. Jadi kita saling salam pesan ya. Oke, gitu ya. Hasto, salam dari saya. Itu salam dari saya. And go pack yourself, Hasto. Bukan bahwa Anda itu berbanyak apa dengan teman-teman PDIP, bahkan mengajar di Megawati itu. Kan begitu ya, Bung Robi? Ya, sama. Iya. Oke lah. Terima kasih banyak semuanya. Ya itu. Saya jengah, saya bosan mendengarnya. Bagaimana mungkin supaya Anda saya sih mengerti PDIP? Berkali-kali PDIP, go pack yourself. Alright. I will be forever staying like I won't choose anybody. You know? Yeah, Rocky was right. He's smart guy. You need more people like him in Indonesia. Okay, terima kasih semuanya. Kan urusan PDIP. Ya memang, tapi kan saya berhak untuk
menilai itu. Dan karena itu tetap saya usulkan supaya direvisi itu. Dan Pak Ganjar minta maaf, saya nggak dukung Anda tuh karena saya mendukung Puan. Apa keterangannya banyak lebar bisa saya terangkan itu. Dan kedua tuh betul-betul saya mengajar selama 3 tahun. Oke, sampai jumpa nanti. Videonya akan saya uploading di YouTube.